Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan video saya yang kesekian kalinya. Dan hari ini aku tuh mau masak ayam tanpa digoreng ya teman-teman, tanpa minyak. Dan nanti kita rebus aja. So, ini bahan-bahannya semua ada ayam. Sudah saya potong kecil-kecil. Dan di sini ada bawang merah, bawang putih, ada serai, ada laos, ada jahe. Ini aku potong semua kecil-kecil. Dan ada juga cabai merah sama cabai hijau. Dan di sini ada santan. Santannya ini yang encer ya teman-teman. Tadi aku tambahkan sedikit kunyit powder. Dan kita masukkan ayamnya. Ayamnya ini tadi udah aku cuci. Lalu kita tambahkan bumbu yang kita potong-potong tadi ya. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa, aku mau tambahkan kemiri sama sedikit terasi ya. Ini aku udah ulek, udah lembut. Nah, ini aku tambahkan. Lalu santannya yang encer ini nanti kita tambahkan yang santan kental ya, yang terakhir. Nah, setelah ini kita rebus, kita masak sampai matang. Terus nanti cabenya itu aku tambahkan yang terakhir juga teman-teman, sama santannya yang kental ya. So, kita masak dulu.